dari anusnya itu kotoran, yang keluar dari, mohon maaf, dari vaginanya itu apa yang keluar dari vagina Maria? Apa? Bayi. Makhluk. Baby. Malang. Manusia. Bisa enggak akal kita ini menelaah bahwa pencipta langit dan bumi itu menjadi bayi seketika? Tidak bisa. Ibarat pesawat yang lagi terbang, karena alam semesta ini berproses. Alam semesta ini berproses. Bergerak. Dimensi menit mengantarkan detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Semua, setiap ketukan gelombang ritme not dalam kehidupan ini memiliki kodrat masing-masing. Di lautan, bagaimana kemudian ekosistem terjadi? Di daratan, ekosistem terjadi. Proses hubungan antar makhluk terjadi. Ada yang mati, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang lahiran dan seterusnya. Ada yang makan, ada yang tidur. Itu semua butuh pengawasan dari yang menciptakan. Butuh pengaturan yang menciptakan. Butuh dimensi yang menguasai hal itu semua. Dan ingat, di alam semesta ini bukan hanya bumi. Ada miliaran planet. Ada langit, ada atmosfer, ada udara, ada tanah, dan semua-semua itu dibutuhkan kemudian sang maha pengawas untuk mengawasi ciptaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jadi kalau ibaratkan pilot lagi terbang, ibarat dunia lagi berproses menuju kepunahan, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi cicak. Masuk akal enggak nih? Apakah pesawat ini bisa selamat? Kalau pilot berubah menjadi cicak. Hancur. Hancur. Orang yang hamil 3 bulan melahirkan. Bapak-bapak yang ada di pesawat yang juga perutnya gendut kayak Pak Bombom juga melahirkan, yang keluar pelek sepeda. Karena saking paniknya. Wah, pilot kita berubah jadi cicak, wey. Wey. Gimana ini? Siapa yang akan mengarahkan pesawat ini? Siapa yang akan menjaga alam semesta ini? Gelombang ritme yang terjadi dalam kehidupan alam semesta, siapa yang mengaturnya? Tuhan kita menjadi senggol bayi, cahaya. Maka itu hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang mati akal. Makanya tadi saya katakan, mustahile berakal. Allah itu maha menciptakan. Maka ketika ada makhluk lahir tanpa ayah, membuktikan pencipta alam semesta memang maha mencipta. Maha pencipta. Mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Jadi jangan dungu, jangan bahlul, jangan tulul. Jangan tulul. Ketika ada makhluk lahir tanpa ayah, itu mukjizat, itu kehendak Allah. Jadi saudara kita yang bertanya tadi juga kena smash ya? Atau turun sendiri? Iya. Kena smash juga itu. Wah, kena smash juga. Ya sudahlah, saya kira begitu ya saudara-saudara. Jadi umat Islam ini jangan mau digiring kepada pemahaman tulul yang mengatakan bahwa pencipta alam semesta Rabbus Samawati Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk. Saya menginginkan siang ini membahas tentang pencipta alam semesta itu maha besar. Allah maha besar. Apakah Tuhan mereka anak bayi ini maha besar? Kalau dia maha besar, ya paling tingginya 2 meter, berat badannya sama seperti saya ya, sekitar 75-80. Dan ketika disebut dia maha besar, terangkat dia ke langit, apakah tetap mengecil seperti kita ini, atau membesar semua badannya? Maksudnya tiba-tiba uratnya membesar, membengkak, kakinya memanjang, giginya membesar, matanya membesar, lidahnya memanjang, itunya juga memanjang, berurat dan seterusnya. Ini yang ingin saya bahas, dimensi akal di dalam menerawang tentang hakikat ketuhanan yang maha besar. Betul, apakah Tuhannya menjadi hul?
atau gimana? Karena bentukannya kan kita sudah lihat tuh, pernah di rahim keluar menjadi seenggok bayi, menjadi anak-anak dan seterusnya. Begitu terangkat ke langit, apakah kemudian bajunya robek, ya, sempaknya hancur karena badannya membesar, maha besar sekali, maka dia menyandangkan gelar di pundaknya sebagai Tuhan yang maha besar. Nah, kita bisa bayangkan matanya seperti apa besarnya, giginya seperti giginya Bu Yuni. Bu Yuni kecil mah kalau giginya Bu Yuni. Perutnya seperti Pak Bombom, mah kecil ya, rasa dia kecil. Punyanya dia mungkin sudah digodok sama sutra berulang-ulang, masih kecil. Maerot ilmunya enggak kalah, enggak cocok. Karena maha besar, karena pencipta langit dan bumi itu, ya, kata dua tawarik katakan begini, benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak bisa memuat engkau Tuhan. Bayangkan betapa besar ibu jarinya. Saya kira begitu sebagai pengantar, kalau ada orang Kristen yang bisa membahas ini, dimensi akal di dalam menerawang tentang hakikat Tuhan. Silakan naik, pakai akal, jangan lupa pakai helm biar enggak disemes. Demikian. Oke, mantap penjelasannya. Kalau bisa, disambut dulu ini, apa Kristen apa apa? Kok jadi open camp kayak gini-gini sih? Apa gunanya coba? Ini siapa sih? Dikik aja lah. Kalau dia mau jualan bubur kacang hijau. Iya. Tadi kalau bisa nanggapi Bang Yuma ya. Di sana sebenarnya peran iblis itu sangat signifikan sekali begitu. Iblis ini double mencederai manusia begitu. Iya, akal dan jasad, betul. Betul. Kenapa? Jadi yang kena pasal 340 pembunuhan berencana itu sebenarnya iblis sebagai otak pelakunya, dan kemudian kalau manusianya ya orang-orang yang terlibat di situ. Anehnya lagi ada orang yang mengamini itu kan gitu. It's okay lah. Mari kita cek satu persatu ya. Iblis mempengaruhi mereka. Ingin membunuh juru selamat Bani Israel ini. Kenapa ya tadi seperti Bang Juma katakan, kalau ini dibiarkan kehabisan teman kita di neraka. Kan begitu ya Bang Juma ya. Bendera kita enggak berkibar. Ya iblis lah mempengaruhi Yudas, mempengaruhi semua orang-orang yang menolak dia. Kemudian dibuat satu kesepakatan di bawah pengaruh iblis bahwa ingin membunuh anak Maria ini begitu. Berangkatlah dia. Dan menurut iblis ada dua keberhasilan mereka. Pertama adalah berhasil mengadu domba mereka untuk melaksanakan pembunuhan itu, dan kedua, pembunuh ini sudah yakin benar apa yang dia bunuh. Datang penduduk lain mengamini itu penghapus dosa sekaligus dijadikan Tuhan. Tapi datang Al-Quran sebagaimana penjelasan Banyuma adalah bahwa apa yang mereka lakukan bersekongkol dengan iblis, bahwa anak Maria yang disalib untuk menghapus dosa, Al-Quran meluruskan itu bahwa bukan dia yang disalib. Biarkanlah mereka berbahagia, bergembira, kong kali kong bersama iblis. Kira-kira begitu pendapat saya, Bang Juma. Iya, masya Allah luar biasa. Wow. Ini si Bale udah pulang nih, Gurunda. Iya, silakan Bang. Silakan ya, ditanggapi Bale. Iya, di report tadi kalau misalnya nyoten nggak ada yang nggak ini naik aja ya, baik-baik ya Bang ya. Iya, teman ya. Abang yang nge-report, kenapa itu Bang? Gak tahu. Aneh ya itu, Bang. Iya. Ya Bang Bale, silakan lanjut lagi kalau mau bertanya. Tadi sampai di mana ya? Saya juga lupa jadinya tuh Bang. Sampai iblis sebagai otak pelaku perencana pembunuhan kena pasal 340 pembunuhan berencana, iblis otaknya, silakan.
Bro? Yang tadi pertanyaannya terkait ini ya, Kristen ya, kenapa nggak pakai akal ya gitu ya? Iya ya, itu lanjut. Lu kenapa miut-miut sih? Gimana? Ya, gini, ini sih gini bang, kenapa ya? Kalau dari saya pribadi ya, seperti itu. Ini ada ayat sih yang selalu apa namanya, selalu yang buat menguatkan hati nih asik. Kalau saya baca di 1 Petrus 4 ayat 16 yang bunyinya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu sih yang membuatkan aku, misalnya kenapa saya pilih Kristen seperti itu. Ya itu sih makanya yang dasarnya kalau saya pribadi seperti itu. Ya Bang Juma. Oke, baik. Jadi begini, konsep yang dijajakan di sini adalah ingin menyerupai dengan Yesus. Coba Anda baca di data nomor 1 di Petrus 1 Petrus 4 ya. Di situ kalau saya tidak salah ingat dikatakan bahwa Yesus telah menderita penderitaan biologis. Maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Maksudnya ketika Yesus aja yang adalah konsep Tuhan kalian, saudara Kristen, mati dalam keadaan seperti itu, maka pengikutnya pun harus mengalami hal yang seperti itu. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Elohim. Bagaimana cara orang menjual produk yang gagal? Tentu akan dibalut dengan perkataan-perkataan yang bagus. Bagaimana orang bisa membuat jualan yang adalah uang palsu bisa diterima oleh orang-orang dengan baik? Maka tidak mungkin kemudian penjelasan orang tersebut adalah untuk mencederai produk yang ia jual. Itu dulu. Itu dulu poinnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya sebab telah cukup banyak waktu kami pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Cantik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Satu, diinformasikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi bayi. Setelah menjadi bayi, besar dia, dibunuh untuk nebus dosa manusia. Tidak sampai di situ penderitaan anak tersebut. Sudahlah dia diceritakan bangkit menjadi Tuhan, begitu naik ke surga, disembah pula tuh oleh banyak orang. Seorang bupati diyakini oleh masyarakat setempat sebagai presiden, itu akan menyulitkan sang bupati ini untuk mempertanggungjawabkan jabatan bupatinya di hadapan presidennya. Makanya dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Jadi seorang bupati dipaksakan bahwa dia adalah presiden. Maka seorang bupati ini, sepeninggal beliau, diimani oleh masyarakat setempatnya dia adalah seorang raja. Padahal dia hanya bupati yang dipekerjakan kemudian oleh seorang raja, seorang bupati, seorang gubernur atau seorang presiden.
tanggung jawabannya malu di hadapan presidennya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, orang-orang yang lebay dalam keagamaannya diusir. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Coba Anda telaah lagi tuh, Matius 7:15 sampai 23. Andai Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, kenapa mereka diusir? Orang yang level imannya, kepercayaannya, keyakinannya sudah sangat tinggi, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Ini kalau Yesus benar-benar Tuhan, harusnya orang-orang kayak begini yang pertama masuk surga. Tapi justru mereka diusir. Kenapa rupanya diusir? Karena dia hanya bupati, tapi dibuatkan stempel sebagai presiden. Inilah yang terjadi saat sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya di dalam kitab 1 Petrus 4 nomor 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Theos? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik, orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Theos, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Indah sekali nih bahasa ini, luar biasa. Cantik sekali bahasa ini. Tapi itu adalah jebakan. Bagaimana orang ditarik masuk ke dalam jebakan itu untuk mempertuhankan makhluk. Mempertuhankan makhluk. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, jangan kau berlebihan. La taglu fi dinikum wa la takulu ala Allah illa al-haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Jangan kau lebay, jangan kau melampaui batas. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata selain apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku kemudian mengakui dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Aku telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan mereka alhamdulillah percaya aku ini utusan-Mu. Nah, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ingin dipercaya sebagai utusan, tapi ditolak. Muncul beberapa dekade kemudian, orang-orang yang lebay dalam beragama justru menjadikan Yesus yang ingin dirinya diakui sebagai rasul, justru diajarkan sebagai Tuhan itu sendiri dengan perangkat-perangkat seperti yang Anda baca tadi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27, di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ya, dari ajarannya kemudian muncul. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab nabi-nabi palsu muncul untuk menyesatkan banyak orang. Bagaimana cara nabi palsu ini menyesatkan? Yaitu tadi, bermanis-manis di luar tapi di dalamnya tai ayam. Jelas itu. Jadi kalau hanya kata-kata seperti itu, apalagi Petrus ini kita nggak tahu. 1 Petrus, 2 Petrus, kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Sama dengan kitab Ibrani, tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Kalau dikatakan ini Petrus, mustahil. Kenapa? Petrus mendapatkan pesan untuk penginjilan, kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan 1 Petrus, 2 Petrus ini kemudian ditulis untuk orang-orang di luar daripada orang bersunat. Berarti ini bukan tulisan murid Yesus. Karena Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat saja. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 8. Siapa yang menyatakan itu? Paulus sendiri. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dengan demikian,
Kitab Petrus ini bukan tulisan Petrus murid Yesus. Demikian, Bung. Ya, baik, Bang. Lalu kalau seandainya Bang, saya masuk Islam tapi saya percaya sama Yesus, itu bisa kan, Bang? Boleh kan? Dan nah, itu percaya sama Yesus dan apa namanya? Mematuhi perintahnya seperti kayak hukum Taurat. Seperti itu. Kalaupun saya masuk Islam itu boleh kan kalau saya percaya sama Yesus seperti itu. Bung. Jangankan ente, Bung. Jangankan saudara. Kedatangan Islam itu justru mengajak kemudian Bani Israel itu masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan membiarkan untuk tidak dijelaskan banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihilla manittaba'a ridwana subulas salam wa yukharijuhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran itu, wahai orang Yahudi dan Nasrani, Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran itu adalah jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dengan Al-Quran pula menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau anda kemudian masuk Islam, dengan anda berislam, yakin dan percaya anda akan melakukan hukum Taurat. Dengan anda berislam, yakin dan percaya anda akan beriman kepada Yesus. Ya Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaihi minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayinati falamma ja'akum na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ada yang hafal ayatnya? Sahabat-sahabat, ada yang hafal ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa iz qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Jadi kalau anda menjadi Islam, anda akan beriman bahwa kita punya nabi bernama Isa. Dalam agama anda disebut Isaos, yang adalah Isa itu sendiri datang sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Taurat kepada Bani Israel, dan itu adalah bagian dari konsep iman Islam. Wajib, tak boleh tidak. Nah, itulah keuntungannya menjadi Islam. Kalau kita menjadi Islam, kita beriman kepada nabi yang datang tanpa ayat dari Bani Israel itu. Tapi kalau kita menjadi Kristen, anda beriman kepada nabi tersebut, tapi anda tidak beriman kepada nabi penutup. Kalau kami beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beriman kepada Yesus, atau kami sebut Nabi Isa alaihi salam. Kemenangan kami itu dua langkah. Kami menyembah Tuhannya Bani Israel, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-Heh-Vaveh. Kami menyebutnya Allah. Bagaimana wujud hakikatnya Yod-Heh-Vaveh? Tak ada yang tahu. Kenapa? Yeremia 10 nomor 6. Yod-Heh-Vaveh tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu hanya ada satu. Berarti yang tidak serupa dengan makhluk ini adalah Tuhan yang datang kepada Bani Ismail dan Tuhan yang datang kepada Bani Ishak. Karena memang betul Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada kami
apa yang diterangkan oleh ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya'qub, Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, iya ayah, ketika aku mati nanti, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Siapa yang akan kau tuhankan? Yesus atau Allah? Mereka kemudian anak keturunannya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahku Ya'qub, dan menyembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Siapa Tuhanmu itu, wahai ayahku? Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Artinya, ketika Anda menjadi Muslim, Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tapi ketika Anda menjadi Kristen, Anda menyembah Tuhannya Romawi, Yunani, dan Belanda. Karena antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail itu berbeda. Tuhan kami, Bani Ishak dan Bani Ismail adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang wujud laisa kamitslihi syai. Wujudnya, keberadaannya tidak sama seperti makhluk. Sedangkan Tuhan yang diajarkan oleh Kristen, Katolik, Protestan dan semuanya adalah dewa yang nusul menjadi manusia, menjadi separuh manusia, separuh dewa, 100% manusia dan 100% teos. Sembahan kita berbeda. Meski supaya disamasamakan, Anda punya agama mengambil terjemahan dari kitab Tanakh agar dianggap ajaran Romawi ini sama dengan ajaran para nabi, tapi ternyata hoaks dan tidak sama. Demikian. Berarti kalau dari orang Islam sendiri, dia Tuhannya Esa sama kayak orang Yahudi ya Bang ya? Ya, Tuhan kami satu. Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Gini, tapi gini Bang, gimana ya? Soalnya kan kalau ada ayatnya aku lupa dah. Kalau seandainya tanpa melalui Yesus itu kita tidak masuk surga Bang. Harus melalui dia dulu, seperti ya. Itu. Yohanes nah. 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Betul? Betul. Nah, bagaimana dengan Islam? Ayatnya sudah sangat jelas dan saya bacakan kepada saudara saya tadi. Wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, tanpa melalui aku. Jadi kudu wajib melalui para nabi untuk sampai kepada Allah. Jangan melalui penyesat. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel berucap kepada kaumnya, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku kepada Nabi Musa yaitu Torah. Dan memberitakan kabar gembira dengan seorang yang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain. Dan memang aku harus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Akan tetapi ketika penghibur itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa.
yaitu roh kebenaran yang diutus Bapa, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang didengarkan. Dan ketika ia datang, dia menghabiskan waktunya untuk memuliakan aku. Siapa yang mengikuti instruksi tersebut, maka dia akan sampai kepada Elohim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka dengarkan beliau, ikuti beliau, bahwa akan datang roh kebenaran setelah ia pergi, akan datang penolong lain setelah ia pergi, akan datang penghibur atas dunia ini setelah ia pergi. Ketika dunia penuh dengan dosa, kedatangannya kemudian menginsapkan dunia akan dosa tersebut. Apa dosa itu? Mengajarkan menghalalkan segala yang diharamkan Tuhan. Apa dosa itu? Mengajarkan kemudian menyembah kepada utusan Tuhan. Dan itu sudah merebak ke atas muka bumi. Maka kedatangan roh kebenaran akan menghapuskan dosa-dosa akan dunia. Di mana Islam pergi, di situ penyembah-penyembah selain Tuhan akan berkurang. Di mana Islam disuarakan, maka di situ penyembah-penyembah roh-roh akan berkurang. Karena Islam datang untuk menginsapkan dunia akan dosa yang dibawa oleh sang pembinasa keji, mengajarkan anak keturunan Adam meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap anak manusia. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, karena itulah kami para apologet Islam 24 jam non-stop memperingatkan bahwa Yesus itu jalan, Yesus itu orang benar, Yesus itu yang memberikan hidup kepada orang yang mengikuti instruksi Elohim melalui beliau. Jangan kasihan dia dihina, difitnah, direndahkan dengan dikatakan diludahin, ditonjok, ditombak, ditampar, dibunuh, dan seterusnya. Jangan, please. Beliau nabi, orang suci, orang kudus. Tak ada gunanya dia mati seperti itu, tak ada. Yang mati itu orang yang terkutuk. Yang mati itu adalah penista. Yang mati itu adalah pengkhianat. Yang mati itu adalah penerima suap. Yang mati itu adalah orang fasik. Tak ada susahnya oleh Allah menggantikan nabinya yang akan dibunuh dengan orang yang pantas untuk menerimanya, yaitu pengkhianat, yaitu orang fasik, yaitu pemakan suap, yaitu yang memang pantas terkutuk di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Jadi jangan pernah mengatakan yang mati itu adalah Yesus. Jangan pernah memfitnah nabi kami. Yesus Kristus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang kelak akan kembali untuk kedua kalinya menjadi hakim bagi orang-orang yang terdakwa, yaitu mereka yang telah menuhankan dia. Jangan percaya Quran jika berat, tapi percaya Bible jika masih bisa. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari tanda-tandanya nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya. Apa tanda-tanda itu? Lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan lihat endingnya. Kepada mereka aku akan berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Penyahlah daripada aku. Subhanallah. Adakah ucapan itu akan terucap kepada umat Islam yang siang hari kemudian selalu memuji beliau, Isa alaihi salam, Isa hosana? Tak akan pernah ada. Tetapi kalau orang Kristen, maaf. Tapi kalau orang Kristen, Yesus Kristus, jasamu besar, dengan darahmu dan dagingmu kami memperoleh berkat hidup. Yesus Kristus, cintamu besar, kamu rela persembahkan dirimu untuk dosa kami dan dosa dunia. Dengan menyebut Kristus mengingatkan kita kepada Galatia 3 nomor 13. Apa yang ditorehkan di sana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Allah, kekasih Allah, dikatakan demi Kristen, demi Roma pemakan babi yang menyembah dewa-dewa, Tuhan membunuh anaknya sendiri dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Ini apa? Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15.
apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, yaitu seorang yang memutarbalikkan dan menentang perkataan yang maha tinggi, yang kemudian memutarbalikkan hukum. Dia siapa? Tak lain dan tak bukan adalah, baca nomor 23 dari Matius 24. Dia yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Dia yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan ente percaya. Kenapa? Kedatanganku yang kedua bukan dengan tanda-tanda demikian. Tetapi kedatanganku yang kedua, baca Matius 24 nomor 27. Yaitu dengan tanda seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Demikianlah Nabi Isa alaihissalam. Yesus akan datang ke dunia untuk yang kedua kali. Jadi kedatangan kepada Ananias, kedatangan kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada mereka adalah roh jahat. Apa buktinya? Ketika suara yang dia dengarkan Yesus, cahaya yang dilihat oleh Paulus, maaf, membuat mata Paulus itu tiba-tiba buta. Sedangkan Yesus menyatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah matanya buta. Dengan demikian, yang datang kepada Paulus mengajarkan kemudian orang menyembah kepada anak Maria itu adalah roh jahat, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa mereka harus masuk ke dalam neraka jahannam? Karena pada diri mereka terdapat roh-roh jahat yang menghantarkan mereka ingkar dan menutup diri kepada pencipta langit dan bumi. Demikian.